Kita dengan full tank memang, tapi 4 keunggulan gold sekarang untuk Dewa. Theory of Everything terlalu sakit tadi, Zong di depan sana mau coba dimakan. Free hit dari Sotosor Susucin. Di depan sana pembesar-pembesar dari Timaran, kita pesca 2. Muesa terperangkat karena dia dari Skylar Gun. Dari bentuk, tapi dapatkan Susucin. Juga harus tumpang dengan Nisa. Sekarang, Skylar. Astrispek, tapi nampaknya di depan sana. Sorry, so, fans everybody. Fokus yang terus Skylar. Masih bisa bertahan depan dari Sumerawa. Terus dan ketutup poin kill. Terperangkat di depan sana. Buat kerja untuk pulang. Jatuh di tangan seorang Tyrant. Tapi nampaknya Ray dengan Air Head Sword yang dia miliki. Terus terus dari dia bisa diberikan seorang Tyrant. Tyrant. Red terus dan dikeluarkan. Winter Kepek tentu masalahnya Legend Group Form akan langsung dibuka. Dibuka. Dia mencari dimana Free berada. Tapi nampaknya The Power of Retribution kali ini gagal mendapatkan Tartal yang berikutnya. Patrick by Gaming bersama dengan Wombok-Wombok Combro dikelarkan di luar sana. Tapi damage yang terlalu besar membuat Terror bersumpang Winter. Pasukan ada Avatar of Guardian Flagship-nya. Dan itu dia Yara Midland membuat situation Ray fokus ke Arsene Dairon. Lot telah terbuka. Dancing Lot mainkan tapi what? Tersolo Pico melusuran Skylar. Kali ini Ridge-nya beri ke power defensif. Target pertama mereka menunjukkan suara Skylar yang masih bisa bertahan di depan sana. Lord Parma sudah di Marakil. Dia sangat tepat dengan Dancing Lord. Dan akhirnya di reset di Parma. Sebenarnya kill-nya lebih unggul dari segi kuantitas. Tapi mungkin dengan hidup yang masuk. Langsung ada retribution. Masih pertama dengan Lord. Hidong juga bakal tumpah di depan sana. Skylar ini sekali. Jangan sampai ada yang bisa menahan bareng dengan suara Skylar. Karena terlalu sakit tepat di depan sana. Tyrant mencoba untuk mendapatkan Soul Resort. Free hit. Karena Mesa dipegang itu saja. Dan gelap. Jadi Dewa ini nanti bisa pulang dan kalau terjadi lagi, mau jadi bahaya. Mereka mencarikan seorang Mesa yang coba dilahap dengan saat ini sama seorang Skylar. Free hit dan belakang. Sekalipun Sorizo masuk, tapi Pace mencoba untuk menangkap seorang Skylar dan gagal. Nampaknya membuat Sorizo langsung menipat sana menjadi kumpal. Setelah dapat kill dari Skylar dan bahkan Dairon. Baik saya semaksimal mungkin. Kill dengan nanya Winter yang keras itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan para pasukan dan tim Marantu, mereka membuat Kosong game itu asal kami juga serang hijau. Free hit dari belakang. Hatama berat kumpul menuju ke seorang Tyrant. Mereka posisinya terbuka dengan sangat bebas. Dan pada para retribusinya gagal dari seorang Wii. Mundur ke arah belakang. Lihat Vestiara top lane-nya terbuka dengan bebas. Kehilangan seorang Kane. Tapi awal di sini mencoba untuk melakukan penahanan diri melawan seorang Tyrant. Semaksimal mungkin menghindari seorang Tyrant. Tapi Tyrant segera tuh maut. Dan Tyrant harus ditumpangi dengan double kill dari awal. Keadaannya kondisinya udah mulai di take over. Mereka melihat posisi Watt udah kembali lagi datang dengan standby. Tapi lihat Muesa. Wah, terdekatkan Kuesa kali ini menjadi sebuah timing dari Skylar. Tapi nampaknya permasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan Bray dan The Power of Retribution di tangan dari Sotosor dan Super Rawat Sopriade. Berhasil memakan Sotosor dan Sotosodin. Gak ada jalan untuk pulang. Syaksan pun terjadi. Rawat Sopriade secara best. Gak boleh pun terjadi. Skylar dengan sangat cepat diselesaikan kali ini minionnya. Tapi Kesri Slayer dan baik tanya terjadi Skylar bisa dapetin endgame itu juga gak berguna tapi dia di depan sana gue sangat coba di target utama fokus menuju ke arah Skylar apa terhadap guardiannya gagal dapetin Skylar dia hilang itu saja distraction dilakukan menuju ke arah Lord lihat fokus di arah belakang dan Red.